Assalamualaikum Celesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kita tahu bahwa malam hari ini adalah malam Minggu, tentunya malam yang indah bagi pasangan muda-mudi yang lagi di mabuk cinta ini. Apalagi ada persembahan khusus mereka berdua, yakni jangan lupa ya, konser Bismillah Cinta hari ini jam 20:30 waktu Indonesia bagian barat, guys. Ya, rupanya mereka sudah persiapan. Terlihat Lesti sudah siap-siap dan melakukan gladi resik. Tentunya apakah dia ditemani oleh si doi? Coba lihat penampakan saat dia, si Dede Lesti, melantunkan lagu-lagunya. Ya, benarkah itu adalah Rizky Billar penampakan si abang ganteng kita? Ya, tentu nanti juga akan ada yang namanya konser Bismillah Cinta. Dan hal itu sudah kita tunggu sedari tadi. Apalagi tanya pasangan Bismillah Cinta, yakni ada Apasa dan Lesti dan Billar, Apasa dengan istrinya. Tuh, hal itu membuat kita semua semakin demen dengan acara yang satu ini. Tulis pertanyaan kamu. Dan hal itu pun juga dibenarkan beberapa waktu lalu oleh sang root manager Lesti yang mengungkapkan bahwa malam hari ini ada konser yang kita tunggu-tunggu, yakni konser Bismillah Cinta. Dan kebetulan Bismillah Cinta merupakan lagu yang menjadi soundtrack dari ya film dari tayangan dalam rangka bulan Ramadan yang mana juga berjudul Bismillah Cinta. Tentu hal itu semakin menarik, apalagi lagu Bismillah Cinta yang dibesut oleh Ungu duet dengan Dede Lesti sempat menjadi trending topik di Indonesia. Tak hanya Indonesia tapi 4 negara. Tentu hal itu menjadi harapan kita, semoga kesuksesan lagu dan soundtrack dari film tersebut akhirnya, ya sinetron tersebut akhirnya bisa menjadikan juga ya tontonan tersebut yang ditayangkan di Indonesia menjadi ya satu jamuan tersendiri bagi kita yang memang sudah kangen dengan suasana romantisme. Walau bintangnya adalah ya Ali Syakib dan Merjin, tentu hal itu kita tetap mendukung apapun yang dihasilkan karya dari Ungu dan Dede Lesti ini. Tentu harapan kita juga semoga nantinya hubungan Lesti dan Billar di tahun ini bisa disegerakan menyusul Ali dan Merjin. Ya, itulah harapan kita sekalian. Besar harapan kita bisa menyaksikan akan ya konser Bismillah Cinta di malam hari ini. Makanya jangan lupa kalian untuk selalu stay tune di Indosiar dan juga stay tune di channel kita. Agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Tentu saja itu kabar sementara yang kami bisa persembahkan untuk kalian, bahwa si Dede Lesti sudah melakukan yang namanya gladi resik dalam rangka konser Bismillah Cinta malam hari ini. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.